Ini mobil Korea, tapi rasanya rasa Jerman. Rasa Jerman, serius. Nyaman berarti, lebih nyaman. Nyaman, serius nyaman. Mobil ini nyaman. Tapi murah. Tapi karena brand-brandnya kurang. Mungkin secara brand kalah sama yang lain, tapi secara kualitas mobil saya benar pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan kita ada mobil Kia Picanto tahun 2012 manual. Buat teman-teman yang suka manual, ini cocok. Mobilnya irit, super irit, karena CC-nya 1200. Mobil irit, mobil city car lah. Tapi kenyamanannya jos. Dari mobil-mobil sekelasnya ini jos. Nyaman. Mobil juga irit. Dan kalengnya juga oke, okay, lumayan. Ini ya tinggal dipoles aja sih. Ini buka harga di 69 juta. Bisa nego, silakan datang ke sini ke Sobon Auto. Silakan nego dengan timnya langsung atau kalau teman-teman jauh, udah dulu ke telepon silakan. Untuk eksterior okay, paling tinggal salon aja, di salon aja. Bannya juga masih tebal. Kaki-kaki nyaman ya. Interiornya masih okay. Masih original. Silakan teman-teman mau cek. Cek okay interiornya. Saya lebih suka mobil ini daripada mobil-mobil sekelasnya. Ini mobil Korea, tapi rasanya rasa Jerman. Rasa Jerman, serius. Nyaman berarti, lebih nyaman. Nyaman, serius nyaman. Mobil ini nyaman. Tapi murah. Tapi karena brand-brandnya kurang. Mungkin secara brand kalah sama yang lain, tapi secara kualitas mobil saya benar-benar pegang ini. Mobil-mobil saya di rumah dari awal mobil beginian. Korea, karena memang harga relatif murah tapi nyaman. Kualitas nyaman. Bagus ya. Kualitas bagus. Bulutnya bagus, semuanya bagus. Buat teman-teman yang pengen mobil ini, silakan datang. Dan satu lagi, nggak usah takut spare part. Ini mobil spare part banyak. Sekarang marketplace di mana-mana ada, tinggal pesan, diantar. Nggak usah takut, mobil Korea kan susah. Gampang. Sekarang service udah di mana-mana ada. Apalagi sekarang lagi zamannya Korea, Hyundai sama si Kia lagi naik, pasti gampang lah ini spare part ini. Ini kondisinya mati, bukan mati mesin, mati aki, akinya ketekor. Kalau teman-teman mau datang ke sini silakan nanti bisa dijumper mobilnya. Oke, pajaknya harga 60 sekian, pajak mati sekali, nego aja nanti ke sini. Kalau memang teman-teman minat tinggal bawa salon. Siapa tuh sih mesin? Kalau mesinnya enak. Mesin yang penting mesinnya kering terus terus masih enak, enak nih mobil. Coba cek kaki ya. Kita cek ya mesinnya kering enggak? Kita cek mesinnya. Kondisi mesinnya masih oke. Kering, mesin kering. Ini radiator masih oke, temperatur masih oke. Siap jalan jauh memang. Cuman posisinya itu ini yang mati nih, harus diganti. Mati diganti kok. Harga segitu sudah plus pakai hidup kayaknya. Tinggal kalau teman-teman suka, berminat, langsung datang, silakan dinego. Mudah-mudahan cocok. Semua sih oke nih, kaki-kaki juga. Masih oke. Cara cek kaki-kaki gampang kok. Kalau digoyang gini bunyi, ya jelas tuh hancur. Ada entah tuh tie-rod-nya, entah itu link stabilnya. Ini masih oke. Nggak terlalu keras, nggak terlalu enteng. Oke, bannya masih velgnya masih velg bawaan ya. Bannya masih tebal. Pokoknya ini ceknya gampang kok. Kaki-kaki kalau tes mobil bekas, kaki-kaki goyang aja atasnya. Kalau depannya, depannya goyang, kalau kan pakai goyang. Kalau posisinya goyangannya nggak bunyi dan mantulnya masih aman. Karena ada tuh yang mantulnya kalau digoyang tuh blak terlalu dalam. Itu fairnya hancur tuh. Siap kita ganti biasanya. Oke. Oke, buat teman-teman yang berminat silakan datang. Silakan WA nanti kita
kasih di deskripsi, WA dan alamatnya. Terima kasih teman-teman telah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Aji di WA Otomotif. Oke, hari ini ada kedatangan mobil Starline tahun 89. Untuk harga kisaran 30 sekian. Lebih lengkapnya lagi nanti langsung datang ke Sobon Otomotif. Sorry, Sobon Auto. Ini Starlight yang tipe 1000cc mesin. Kondisi kalau buat orang yang hobi oke nih. Catnya masih ori, interior juga masih ori. Semuanya masih ori semua ini. Mesin oke, terpas ya. Mesinnya masih oke tahun 89, kita 33 tahun ini. Semuanya masih ori. Mantap. Mungkin buat teman-teman yang hobi Starlight bisa langsung datang ke sini. Hai. Kalau tinggal di salon ya, dibersihkan rapi aja. Mesin oke, kering. Mesin kering, temperatur aman. Gak ada yang netes. Mesin halus. Buat teman-teman yang suka mobil-mobil atau memang hobi kolektor mungkin bisa langsung datang ke sini, cek kondisinya. Bisa di test drive nantinya. Ban juga oke, masih tebal. Velgnya oke. Aleng. Interior oke. Masih ori lah. Masih orisinilnya. Bukan, Pak. Masih orisinil semua. Berminat langsung datang aja ke Sobon Auto, ada di Jalan Raya di daerah Depok. Tempatnya nanti nomor telepon dan alamat kita tulis di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton dari awal sampai akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Aji di WA Otomotif. Di belakang saya masih di tempat yang sama di Sobon Auto 2. Ini ada Mitsubishi Kijang. Di zamannya dulu, ini Kijang ada dua versi, diesel dan bensin. Ini kebetulan yang bensin. Tahun 2003. Untuk eksterior masih oke, masih oke lah. Untuk tahun 2003 masih oke. Mobil hidup, kondisi interior seperti ini masih oke. Semuanya elektrikal masih nyala. Ini manual ya, yang manual. Oke. Okay. Elektrikal masih oke, okay. Semuanya masih oke. Okay. Kita lihat depannya. Dia tahun 2003. Kuda bensin tahun 2003. Iya, tadi saya bilang itu ya. Dari berian, tiga berian. Untuk tahun segini di Sobon Auto, mesin ini masih kering ini. Mesin kering, nggak ada yang bocor. Fan belt juga masih oke, radiator masih oke. Ini masih hidup, masih enak. AC juga nyala, nggak pincang. Masih rapi lah, untuk kondisi mesin ini masih rapi. Untuk tahun 2003 masih rapi. Di kelasnya, di zamannya dulu ini head-to-head sama Kijang piston dan sebagainya. Dan dia juga ada yang versi diesel. Dan tapi kebetulan ini versi bensin ya. Untuk ban masih oke, kaki-kaki juga masih nyaman.
Pertama cek seperti ini. Masih oke enggak? Enggak, bunyi kok. Masih oke. Semua masih oke. Cuman memang perlu poles. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, teman-teman bisa datang sini untuk test drive. Di sini melayani test drive. Dan kalau emang teman-teman butuh kunjungan, silakan datang aja. Silakan telepon atau WA menyediakan tes di tempat teman-teman. Kalau di daerah Jakarta ya, Jakarta dan seterusnya. Tapi nanti tetap ada fee-nya lah, fee untuk pengantaran. Langsung aja teman-teman datang ke sini. Ini kondisi masih mulus, internal masih oke. Harganya sekitar 50 jutaan. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.